Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreasi kupu-kupu dari pola hati agar lebih memperkaya khasanah anak-anak tentang dunia binatang. Dari pola hati aneka ukuran dan warna ini bisa juga ya dibuat aneka hewan, salah satunya kupu-kupu atau butterfly. Nah, dengan bahan baku dari kertas karton aneka warna dan bermodalkan lem, saat disusun jadi deh aneka kreasi kupu-kupu. Hasilnya cantik, lucu, dan imut-imut. Nah, agar tidak penasaran, yuk segera dibuat ya, dan terus pantengin video tutorialnya berikut ini. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan dengan informasi lain yang kece yang keren dari saya. Versi 1. Sediakan pola hati dari warna hijau tua dan hijau muda dengan berbagai ukuran seperti ini. Jangan lupa ya, lem dan mata-mataannya sediakan juga. Kemudian rekatkan 6 pola hati hijau tua dan hijau muda ukuran kecil seperti ini. Ini sebagai badan kupu-kupunya. Tempelkan potongan karton hijau muda di atas susunan pola hati tadi. Tempelkan 2 pola hati hijau yang paling kecil ukurannya. Ini sebagai antenanya. Tempelkan 2 mata-mataannya agar kupu-kupu tidak buta sehingga bisa terbang ke sana kemari dengan riang seriang hatiku. Dengan spidol hitam, jangan lupa gambar pula pola mulutnya seperti ini. Tempelkan pola hati ukuran sedang pada pola hati warna hijau muda seperti ini. Tempelkan juga pola hati hijau muda dengan ukuran lebih kecil. Begitu juga pola hati hijau tua dengan ukuran paling kecil. Ini di bagian ujung lancipnya seperti ini. Ini sebagai sayap kupu-kupu. Kerjakan hal yang sama untuk sayap kupu-kupu yang sebelahnya. Nah, jadi deh kedua sayap kupu-kupunya. Sekarang tinggal disatukan dengan bagian badan kupu-kupunya seperti ini. Aih, lucunya kupu-kupunya sudah siap terbang nih. Nah, ini versi yang lain ya, dengan warna yang lebih semarak. Jadi, sekalian ajak juga si kecil untuk menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang. Versi 2. Sediakan pola hati warna hijau tua dan hijau muda aneka ukuran seperti ini. Tempelkan pola hati hijau tua ukuran sedang pada pola hati warna hijau muda ukuran besar. Lakukan hal yang sama untuk 3 pola hati yang lainnya, sehingga ada 4 pola bentuk yang sama. Jangan lupa disusun seperti ini ya. Rekatkan 3 pola hati ukuran sedang warna hijau tua, hijau muda. Susun secara berselang-seling seperti ini. Kemudian tempelkan potongan karton di atas pola 3 hati tadi. Ini sebagai antenanya. Tempelkan mulutnya dari karton pink. Kemudian tempelkan kedua mata-mataannya seperti ini. Lalu rekatkan dengan keempat bentuk yang sudah dibuat tadi.
Tuh kan hasilnya seperti ini ya, lucu dan ngegemesin. Pasti deh si kecil suka, belajar pun jadi menyenangkan. Tinggal bumbui deh dengan cerita tentang metamorfosis kupu-kupu dari ulat yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang sangat cantik dan lucu. Sambil bernyanyi juga ya ayah bunda tentang kupu-kupu yang lucu. Nah itu ayah bunda kreatif dan ibu bapak guru kreatif. Aneka kreasi kupu-kupu dari karton dengan hanya satu pola, yaitu pola hati. Mudah bukan? Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Tunun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.